가질 수 있었습니다. 오늘은 또 부키리치 선수가 또 어떤 활약을 보여줄지가 또 승패에 상당히 영향이 있을 것 같은데요. 부키리치 선수가 리시브를 잘 견뎌주고 또 공격력까지 여전한 모습을 보여준다면 정관장 역시도 쉽게 물러나지 않을 것으로 보입니다. 네, 준결승 첫 경기 상당히 치열할 것으로 예상되는데요. 끝까지 함께해 주시고요. 중계석 나와주세요. 나 부키리치 선수가 될 것 같고요. 네. 정관장의 서브 타겟은 어느 선수일까요? 누가 봐도 와일러 선수죠. 와일러 네. 선수를 많이 흔들면서 공격을 아마 어렵게 하려고 할 겁니다. 준결승 대칭부터 확인하겠습니다. GS 칼텍스와 정관장의 준결승 첫 번째 경기. 다음 경기가 기업은행과 현대건설이네요. 맞습니다. 어쨌든 이번에 오늘 이기 Atlet voli perempuan Indonesia Megawati Hangestri kembali menarik perhatian dalam kembalinya ke arena kompetisi Korea musim ini. Teranyar, Megawati Hangestri memimpin Red Sparks untuk menjadi runner-up pada turnamen Kovo Cup setelah disingkirkan oleh Suwon Hyundai NC Hillstate dalam laga final. Namun yang menarik perhatian kali ini adalah pernyataan pelatih Ko Hye-jin yang menyebut ada satu pemain muda yang berpotensi menggantikan posisi Megawati Hangestri di Red Sparks. Seperti diketahui, Megawati Hangestri baru saja mengantarkan Red Sparks meraih posisi kedua di Kovo Cup setelah dikalahkan Suwon Hyundai NC Hillstate dalam pertandingan final. Pada pertandingan yang berlangsung di Tongyeong Gymnasium, Minggu siang, 6 Oktober 2024, Red Sparks tak mampu menahan kekuatan Suwon Hyundai NC Hillstate. Tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin tersebut akhirnya harus mengakui dominasi juara bertahan Felix dengan skor 3-1, 25, 23, 15, 25, 14, 25, dan 18, 25. Megawati Hangestri muncul sebagai pencetak poin terbanyak saat Red Sparks kalah dari Suwon Hyundai NC Hillstate dengan mengumpulkan 17 poin, sama dengan rekan setimnya, Vanja Bukilic. Sebelumnya, Megawati Hangestri menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan di semifinal ketika Red Sparks mengalahkan tim favorit GS Charlotte Soul Kicks. Megawati Hangestri berhasil menyumbangkan 21 poin dengan persentase serangan sukses mencapai 44%. Tak mengherankan jika Megatron dinobatkan sebagai MVP dalam laga tersebut. Meski gagal membawa Red Sparks meraih gelar Kovo Cup 2024, harapan tetap ada agar performa Megawati Hangestri berlanjut saat timnya berlaga di V-League 2024-2025. Hal ini tak terlepas dari penampilan cemerlang Megawati Hangestri di musim sebelumnya yang berhasil membawa Red Sparks mengakhiri liga dengan posisi ketiga di Korea. Padahal, saat itu perjalanan Red Sparks sempat diragukan karena mereka sempat terpuruk di awal musim dan berada di papan bawah klasemen. Kini dengan adanya rekan duet baru seperti Vanja Bukilic dan Pio Sungju, Megawati Hangestri diharapkan bisa kembali meningkatkan prestasi Red Sparks musim ini. Di sisi lain, pelatih Ko Hye-jin memberikan komentar terkait penampilan anak-anak asuhnya yang berhasil mencapai final Kovo Cup serta menutup turnamen sebagai runner-up. Secara bertahap, Ko Hye-jin memperhatikan performa semua pemainnya di semifinal Kovo Cup lalu, termasuk Megawati Hangestri. Menurutnya, ada satu pemain muda asal Korea Selatan yang penampilannya cukup mengesankan sehingga berpotensi mengancam posisi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic sebagai pemain utama di Red Sparks. Pemain tersebut adalah Lee Seung-woo, yang sering dimainkan Ko Hye-jin saat Red Sparks mengalami kesulitan. Tampil di set keempat, Lee Seung-woo mencatatkan 7 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 80%, 2 kali servis AC, dan 1 blok sukses. Melihat dari penampilan tersebut, pelatih Ko Hye-jin menyatakan bahwa Lee Seung-woo bisa saja menggantikan peran Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, atau Pio Sungju. Saya selalu memiliki ekspektasi tinggi terhadap Lee Seung-woo. Dia dapat menggantikan peran Bukilic, Mega, atau Pio Sungju, kata Ko Hye-jin dikutip dari Sport Seoul. Kami selalu bersiaga. Ini merupakan elemen yang bisa mengubah permainan. Berkat Lee Seung-woo, Bukilic bisa lebih tenang, lanjutnya. Di kesempatan yang sama, Lee Seung-woo mengungkapkan rasa senangnya setelah berhasil menjadi penentu kemenangan Red Sparks dan melaju ke final Kovo Cup 2024. Seakan menunjukkan ambisinya untuk menggeser Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic, Lee Seung-woo bertekad untuk suatu saat tampil sebagai pemain utama. Inilah yang harus saya capai musim ini. Itulah yang sangat membantu hari ini. Saya ingin bermain sebagai pemain starter, namun saya juga ingin membantu tim melalui peran saya saat ini, ujar Lee Seung-woo.
Red Sparks akan memulai kompetisi V-League 2024-2025 pada 20 Oktober mendatang dengan menghadapi GS Calthes.